A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada adik-adik ustaz yang ustaz kasihi, apa khabar semua? Alhamdulillah. Baik, jadi pada hari ini insya-Allah kita akan teruskan dengan pembelajaran yang seterusnya. Kita masih lagi dalam keadaan ber-PDPR, tapi tak apa, walaupun kita PDPR, tapi pembelajaran kita kena teruskan juga. Okey, belajar tetap kena belajar macam biasa. Tak boleh kita terhenti macam tu je. Okey. Jadi untuk kali ni, untuk hari ni insya-Allah kamu buka buku tajwid, buku teks tajwid ni. Kamu buka muka surat 13. Okey, muka surat 13. Latihan 1 dan latihan 2. Jadi tugas kamu pada hari ni untuk subjek tajwid sangat mudah dan sangat senang. Kamu hanya perlu jawab soalan-soalan pada muka surat 13 ini sahaja. Kamu jawab latihan 1 dan juga latihan 2. Okey, kita tengok latihan 1. Latihan 1 soalan dia minta lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Jadi jawapan dia dah bagi dah siap-siap dekat atas ni. Ini 1, 2, 3, 4 sebab ada 4 soalan. So dia bagi 4 jawapan. Tugas kamu isi sahaja jawapan tersebut yang betul. Okey, yang tu sahaja, mudah saja kan? Okey, itu untuk latihan yang pertama, latihan 1. Untuk latihan yang kedua, soalan dia kata gariskan contoh izhar syafawi. Jadi dalam ayat ni dia suruh kamu garis tang mana duduknya izhar syafawi tu. Okey, ustaz bagi satu contoh jawapan. Okey, kita tengok yang pertama. Summa yumitukum summa. Okey. Jadi ingat, bila mana izhar syafawi, kalau kita nak kenal senang je. Dia huruf dia selain daripada huruf mim dan juga selain daripada huruf ba. Okey, kalau huruf ba mim temu dengan ba, maka dia akan jadi hukumnya ikhfa syafawi. Kalau dia mim dengan mim, kita panggil sebagai idgham itsnain. Selain daripada huruf mim dan ba itu ialah hukumnya izhar syafawi. Jadi cuba kita cari huruf mim mati, ada tak kat sini? Mim mati, bukan mim syadah tapi mim mati. Mana? Ya, ini. Okey, mim mati. Dia bertemu dengan huruf apa ni? Huruf tha. Adakah dia huruf tu selain daripada huruf mim dengan ba? Ya. Jadi maka jawapannya di sinilah. Mim dengan tha. Nanti kamu gariskan saja macam ni. Cukup. Yang tu sahaja. Okey, boleh faham? Sama juga contoh yang kedua ni. Ja'akum zikri. Ha, cari mana huruf mana yang pertama saya cari huruf mim mati. Okey, jumpa mim mati. Okey, yang ni mim. Yang ni mim mati. Okey, sekarang tengok adakah lepas huruf mim mati tu dia huruf mim ke huruf ba. Kalau dia bertemu dengan huruf mim dengan ba, maka itu bukan jawapan dia. Tapi kalau selain daripada huruf mim dengan ba, maka itu adalah izhar syafawi. Ada jumpa tak? Yes, jumpa. Ini huruf mim. Okey, huruf apa ni? Huruf zal. Maka ini kan jawapan dia? Ya, itu jawapan dia. Gariskan saja. Okey, senang ke susah? Senang saja, okey. Lagi 1 2 3 4 kamu jawab sendiri. Okey, semua ni bukan jawab dalam ni ya. Kamu kena jawab dalam buku tulis. Kamu tuliskan hari, tuliskan tarikh dalam buku tulis tajwid kamu. Kemudian kamu jawab dulu soalan satu ni, cari jawapan dia yang mana. Kemudian dah siap, nanti kamu buat pula untuk latihan yang dua ni. Gariskan contoh izhar syafawi macam ustaz buat ni. Kamu tulis satu ayat ni sekali dengan baris, kemudian kamu gariskan mana jawapan dia duduk. Okey, boleh faham? Alhamdulillah. Okey. Jadi kalau kamu ada soalan yang kamu tak faham, yang tak tahu nak buat macam mana, ustaz dah terang tadi. Tapi kalau kamu tak faham juga, kamu boleh DM ataupun message ustaz secara personal untuk tanya apa yang kamu tak faham tu. Okey. Untuk PDPR kita ringan-ringan saja. Okey, boleh faham nama pun PDPR. R kan, ringan-ringan kan. Ha. Okey. Jadi yang tu saja untuk hari ni, insya-Allah kamu boleh jawab. Dan kalau tak faham boleh tanya. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.